kameramen. Kameramen. Tong ditorongkeun ah di si eta. Dang pibuateun. Dang weh. Pura-pura pibuateun eta. Yeuh. Lektor, lektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, kawan-kawanku semuanya, bertemu lagi dengan saya tentunya di channel Vibro 4 ya. Ya, teman-teman, hari ini saya bawa rombongan ya. Itu teman waktu saya sekolah. Itu berkunjung ke Curug Awang. Oke, buat kawan-kawan yang belum support channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Jadi, Curug Awang ini mempunyai kesan yang baru nih. Jadi, kita berjalan kaki dengan melewati jalan dari kayu, guys. Jadi, jalannya itu disediain gitu dari kayu. Jadi, buat spot foto keren banget tuh. Mantap banget pokoknya. Dan fasilitasnya mulai berkembang nih dari jalan kayu, kemudian ada musola, ada warung, dan banyak yang lainnya, guys. Dan kita juga bisa memesan nasi liwet nih di warung. Enak banget kan? Nah, jadi pas datang itu, waduh, kesan panoramanya itu keren banget, guys. Jadi kita dilihat dari atas itu, pemandangannya pokoknya indah banget dan keren banget. Cocok ini buat main kesini. Tapi kesini itu cocoknya antara pagi dan sore sih kayaknya. Terus juga, kalau musim hujan, curugnya pasti bagus. Cuman akses jalannya kurang bagus, guys. Jadi harus bener-bener ekstrem bawa motornya. Karena jalannya kesini itu masih bebatuan dan ada juga turunan yang lumayan ekstrim. Nah, untuk ketinggian curug ini memiliki kurang lebih 40 meter, guys, tingginya. Dan curug ini juga masih kawasan geopark Celetu. Nah, kemudian untuk jarak curug ini dari jalan raya itu sekitar kurang lebih 1 km deh, dengan menempuh jalan bebatuan yang ya lumayan lah ekstrim ya. Kalau misalkan musim hujan pasti bakal licin. Nah, sekarang kita bahas tiket masuk. Oke, tiket masuk ini untuk per hari ini, kemarin itu saya satu motor cuma Rp5.000 karena masih belum ada pos untuk karcis. Dan rencana kedepannya di sini akan dibuatkan pos dengan ongkos yang kurang lebih Rp15.000 katanya. Jadi doakan saja, mudah-mudahan lancar ya. Kameramen. Kameramen. Tong ditorongkeun ah di sini. Eta. Dang pibuateun. Dang weh. Pura-pura pibuateun eta. Yeuh. Lektor, lektor.
Oke, kawan-kawan, jadi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan informasinya kepada teman-teman. Semoga bermanfaat, selamat berlibur, dan juga jangan lupa selalu support channel saya dengan cara klik tombol subscribe ya. Oke, selamat berlibur, dadah.